Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sumarsono, mendukung dan mengapresiasi program kampanye Haji Muda kepada masyarakat Lampung Tengah yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia. Menurut Ketua DPRD Sumarsono, bahwa program ini merupakan salah satu upaya untuk menekan tingginya jumlah jemaah haji dengan risiko kesehatan tinggi atau RISTI. Untuk itu, pentingnya mendaftarkan untuk pergi haji sejak usia muda. Sumarsono menjelaskan berdasarkan data dari BPKH bahwa jemaah haji di Indonesia 75%-nya telah berusia di atas 40 tahun dan 60% jemaah haji berisiko tinggi. Sedangkan rata-rata daftar tunggu untuk keberangkatan haji yakni selama 24 tahun. Jadi, jika jemaah mendaftar pada usia 40 tahun dan menunggunya selama 24 sampai 25 tahun, maka calon haji tersebut berangkat di usia 75 tahun dengan kesehatan yang resikonya tinggi. Untuk itu, pentingnya merencanakan mendaftar haji sejak muda, agar pada saat berangkat ibadah haji, usia yang dimiliki tidak memiliki resiko kesehatan tinggi. Sumarsono menambahkan kegiatan kampanye Haji Muda ini juga untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang banyaknya hoax seperti tentang dana haji yang habis karena terpakai dan hoax lainnya. Menurut orang nomor satu di DPRD Kabupaten Lampung Tengah ini, bahwa program-program yang dimiliki BPKH sangat luar biasa. Sebab untuk biaya umroh saja yang tidak disubsidi oleh pemerintah sudah mencapai harga Rp30 juta per jemaah. Sedangkan haji yang total biayanya adalah Rp98,5 juta, jemaah hanya membayar Rp40,7 juta setiap jemaah. Artinya, pemerintah telah memberi subsidi lebih dari 50% dari biaya yang dibayarkan untuk berangkat haji. Badan Pengelola ini ya, sangat luar biasa ya. Artinya pada saat umroh saja yang tidak disubsidi oleh pemerintah, itu biayanya sekitar 30 juta. Tetapi dengan disubsidi oleh pemerintah, dengan rentak waktu dan yang pelayanan yang lebih, kita itu hanya membayar 40 juta. Gitu. Artinya umroh dengan perjalanan kurang lebih 10 hari, itu biayanya kurang lebih 30 juta. Tetapi pada saat haji yang memakan waktu sampai 40 hari, itu hanya 40 juta jamaah haji untuk membayar. Tentu Badan Pengelola Keuangan Haji ini telah memanage semuanya dengan baik. Dan ini apresiasi bagi kita semua. Dan saya berharap para peserta hari ini akan menjadi duta. Akan menjadi duta bahwa yang selama ini terjadi di dunia maya bahwa uang haji habis dan lain sebagainya, itu adalah hoax. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.